Satreskrim dari Polsek Tebet, Jakarta Selatan berhasil meringkus seorang anggota komplotan pencurian spesialis rumah kosong, khususnya kompresor AC Bro, yang sering melakukan aksinya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi berhasil menyita barang bukti berupa kompresor AC, peralatan yang dia gunakan untuk melakukan pencurian. Aduh, ampun deh nih. Lo kalau punya keahlian begitu, mendingan lo jadi deh tuh tukang bongkar pasang AC. Duitnya halal, hidup lo nyaman. Ini dia liputannya. Dan hari ini kita mau melakukan penangkapan hasil lidik di laporan yang bersangkutan berada di rumah sampai saat ini. Berawal dari laporan masyarakat terjadinya pencurian rumah kosong yang terjadi di Tebet, Jakarta Selatan, unit reserse kriminal dari Polsek Tebet langsung melaksanakan penyelidikan. Dari informasi yang didapat, tersangka diketahui keberadaannya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelah tengah, itu paling tengah, ya rekan-rekan hasil lidik ya. Ada akses yang dari belakang. Apel strategi penangkapan dipimpin langsung Kanit Reskrim Polsek Tebet, AKP Agus Herwahyudi. Kita masuk dari sini bisa, dari sini juga bisa. Oke, sedikit waktu ya rekan-rekan. Ya, nanti kita menggunakan dua mobil ya. Ya. Apakah sempit ya? Ya. 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 Apabila situasi di dalam sudah memungkinkan, kita nanti berikan langsung masuk. Ya. Ya. Usai diberikan arahan, tim reskrim langsung bergerak. Jadi setelah kita mendapatkan laporan, ini kita sedang coba ke TKP. Ada pelaku sedang melakukan kegiatannya spesialis mencuri AC outdoor. Tugas langsung merangsek masuk ke sasaran. Mana itu AC. Tersangka kemudian digelandang ke kantor Polsek Tebet untuk menjalani pemeriksaan. Ada kawannya, di mana kawannya? Kawannya kemana? Kawan-kawan di mana? Dari tangan tersangka AM, petugas menyita barang bukti hasil curian berupa mesin pendingin ruangan dan sejumlah peralatan kejahatan. Dalam catatan kepolisian, tersangka bersama komplotannya kerap beraksi di rumah yang sedang ditinggal pemiliknya. Selain di Jakarta Selatan, komplotan ini juga pernah beraksi di wilayah Jakarta Pusat. Unit Reskrim Polsek Tebet berhasil mengamankan satu orang tersangka pelaku pencurian dengan pemberatan yang ternyata setelah didalami bahwa orang yang kami amankan, tersangka atas nama saudara AM yang telah juga kami lakukan upaya paksa berupa penahanan, ternyata adalah kelompok spesialis. Dua hal. Satu, kenapa spesialis? Ternyata di sini saudara AM, tersangka AM adalah spesialis rumah kosong dan objek yang dicuri adalah AC outdoor. Dan kami berhasil mengamankan dan menyita barang bukti sebagaimana yang saya tampilkan di depan rekan-rekan sekalian. Di sini alatnya cukup lengkap, sama ada kunci Inggris,
ada tang, ada obeng, sampai dengan apa ini alatnya, multimeter atau listrik meter begitu, yang kami tanyakan kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan sebelum mencopot outdoor AC seperti sebagaimana yang terlihat, ditentukan dulu apakah listriknya masih mengalir atau tidak. Tersangka kini mendekam di tahanan Polsek Tebet dan akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Polsek Tebet masih memburu dua anggota komplotan lain berinisial A dan I yang saat ini masih buron.